Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kiang Kiang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, saudara-saudaraku. Siapa bilang pupuk kompos atau alias sisa abu pembakaran tidak bisa menyuburkan tanaman? Nah, ini salah satu contoh, teman-teman ya. Ini tanahnya, ini tanah kuning. Pupuknya hanya menggunakan sisa pembakaran. Nah, ini dia. Ternyata sisa abu pembakaran itu sangat bagus untuk pupuk atau untuk menyuburkan tanah atau menormalkan zat asam tanah. Ini buktinya cabai rawit. Kita lihat bersama-sama. Nah, ini luar biasa subur, bukan? Hanya menggunakan pupuk sisa pembakaran, menghijau daunnya, saudara-saudaraku. Ini yang satu batang setelah mengeluarkan buah. Jadi inilah fungsinya abu, sisa abu pembakaran pada tanaman. Ini tanaman-tanaman cabai rawit. Terima kasih yang telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya. Tunggu video-video berikutnya tentang masalah tata cara untuk penyuburan tanah dan tanaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.